Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial printer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara print manual atau test print pada sebuah printer Canon ya. Oke. 2020 ya. Namun sebelum saya lanjutkan ya, mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar, jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali, jadi harap dimaklumi. Oke, langsung saja pada tutorialnya ya. Untuk cara tes print secara manual pada printer Canon G2020 ini ya, sangat mudah ya. Jadi dengan cara kita tekan tombol power, kita hidupkan terlebih dahulu. Kita tunggu dulu printernya normal dulu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah normal, baru kita perintah. Di sini kita tekan tanda kunci ya, satu kali. Nah, seperti ini. Sudah seperti ini, kemudian kita tekan panah arah kanan sini ya, tekan terus. Nah, ini ada tulisannya perawatan, sudah ketemu tulisannya perawatan, tekan OK ya. Nah, ini sekarang muncul tulisan periksa MLT SMPRT ya. Nah, itu singkatan, cuman saya nggak ngerti ya, mohon maaf saya tidak ngerti singkatan apa. Kemudian kita tekan OK ya. Nah, maka printer akan mengeprint dengan sendirinya ya. Nah, seperti ini cara termudah untuk melakukan tes print pada sebuah Canon ini ya. Nah, ini hasilnya ya, hasilnya sangat bagus. Jadi kita tidak perlu repot-repot menggunakan laptop ya, jadi dengan secara manual kita bisa tes print pada printer G2020 ini ya. Nah, apa gunanya kita tes print? Gunanya adalah untuk mengetahui hasil dari printer yang kita pakai ya. Terkadang hasilnya itu tidak bagus ya. Nah, untuk mengetahui hasilnya tidak bagus itu, kita harus melakukan tes print secara manual seperti ini ya. Nah, nih contohnya, ini hitamnya sangat bagus ya. Hitam, biru, merah dan kuning ini bagus. Kalau terjadi putus-putus di sini, maka dia akan hasilnya tidak bagus ya. Nah, maka dari itu kita lakukan tes print yang mana yang tidak bagus, seperti itu. Itulah gunanya tes print ya, tanpa menggunakan laptop. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.